Sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Amar Zoni digelar secara perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sayangnya sidang yang digelar secara online itu harus ditunda. Oleh karena itu, sidang bakal dilanjutkan lagi dan bakal tetap dilakukan secara online seperti saat ini. Pihak terdakwa belum menerima surat pemanggilan sidang perdana, ucap hakim saat menunda sidang, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Demikian kita akan panggil kembali pada minggu depan, Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 jam 10 pagi, supaya penuntut umum menghadirkan terdakwa secara online, kata hakim. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Iwan Wardana tidak menjelaskan secara rinci kenapa sidang tersebut dilakukan secara online. Menurutnya, semua sidang yang digelar di PN Jakbar memang dilakukan secara daring. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara, tutup Iwan Wardana. Amar Zoni akan menghadapi sidang perdananya dalam agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika. John Matias, kuasa hukum Amar Zoni, mengaku belum mendapatkan surat panggilan dari pengadilan terkait persidangan kliennya. Hanya saja John akan mendampingi Amar dalam sidang kasus narkotika kliennya di pengadilan. John juga belum mengatur strategi untuk membuat Amar bisa terhindar dari vonis berat majelis hakim, karena sudah 3 kali masuk bui atas kasus yang sama. John pun terpikir satu cara untuk bisa membuat Amar bisa lolos dari vonis berat, yakni mengedepankan rasa kemanusiaan kliennya sebagai ayah memiliki anak yang masih kecil. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.